だ。Jinal, selamat datang ke kantor The Weeknd. Okay, sama-sama. Terima kasih kerana mempersembahkan lagu-lagu tu. Boleh introduce yourself dulu? Ya, saya Mike, salah satu line up di Marginal, vokal, lead gitar. Saya Bob, saya biasa sebenarnya main bass, terus backing vokal. Okay. Saya Boy, kalau untuk akustik biasa main accordion, kalau full band main drum. Okay. And siapa lagi di dalam bandnya? Sebenarnya kita terbuka. Sebenarnya ada Alec, dia juga main rhythm, bantu main rhythm. Terus ada Sexo, Mr. Carol, terus juga ada Bobon, dan ada beberapa teman-teman yang memang teman-teman didik kita yang tinggal di komunitas Tering Babi di sana, yang tidak bisa ikut karena usianya belum mencapai, jadi tidak punya ID untuk tidak punya paspor, sehingga tidak bisa kita bawa kemari. Dan sebenarnya Marginal sangat terbuka, jadi kita mengatasnamakan kolektif musik, sebenarnya, gitu. Jadi terbuka untuk siapa saja yang mau jadi vokal, yang kemudian dia mau bermain instrumen apa, atau ya selagi dia memang merasa nyaman, dia merasa comfortable, terus merasa asik ya, dan satu pandangan visi kita selalu terbuka untuk siapa saja. Tapi yang asasnya Mike dan Bob. Ya secara kebetulan dari awal Mike sama Bob yang lama ini. And kamu di sini on tour, tournya berseronok. Bagaimana so far? How is it? Sangat kaya sekali. Ya bersyukurlah kita menemukan kata berseronok ya. Sesuai sama title berseronok. Ya. Ya yang kita dapat sepanjang perjalanan dari ujung ya sampai ke utara ya. Ya sangat kaya sekali lah, sangat kaya sekali yang kita bersyukur sekali ya mendapatkan pengalaman ini yang diberikan teman-teman sama kita. Sudah berapa lama plan untuk tour ini? Untuk plan ini sangat singkat ya, artinya tidak terlalu mendadak, ya. Bisa dibilang mendadak. Short time ya, short time. Semua ini spontan saja. Oh ya. Yeah. Yeah. Jadi dalam rencana tour itu Marginal bukan saja main gigs tapi ada juga ada conduct workshops. Yeah. Jadi apa yang terjadi di workshop ni? Itu workshop kalau istilahnya ada woodcut. Kalau di sana biasa pakai kata cukilan. Jadi dari papan, dari kalau di sini apa namanya? Hardboard, particle board. Gitu. Dan itu kita carving. Carving lalu ditaburkan tinta. Okay. Yang tinta yang dipakai juga tinta offset, itu tinta buat mesin besar buat cetak. Okay. Paper cetak koran. Di sini sering nyebut blok. Blok. Iya, blok. Macam buat blok lah. Okay. And okay, kita cerita tentang style musiknya. Ada yang kata lagu-lagu Marginal ini lagu-lagu punk rakyat. Tapi definisi lagu rakyat itu apa untuk Marginal sendiri? Ya, sebenarnya yang bisa untuk dipahami, dirasakan itu punya satu mewakili persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ya. Dan ya bagi kita itu merupakan lagu-lagu rakyat gitu. Ya, tidak sekedar kemudian hanya bicara musikalisasi, tapi juga ada satu upaya atau usaha untuk kemudian coba membangun informasi ya mindset seperti itu, terus juga ada upaya untuk kemudian memotivasi membuat satu perubahan bersama ya menjadi satu proses proses belajar musik itu bisa menjadi satu proses belajar bersama seperti itu.